Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sinawang Cahyani dari Prodi Bisnis Jasa Makanan. Di sini saya akan membuat sebuah kudapan, yaitu klepon. Klepon adalah kudapan khas dari Pasuruan, Jawa Tengah. Bahan dasarnya yaitu tepung beras ketan. Kemudian tekstur dari klepon adalah empuk dan kenyal. Berikut cara pembuatan. Untuk alat yang pertama adalah spatula penyaring. Ada parutan kelapa, ada sendok, ada pisau, baskom, panci, dan ada piring saji. Untuk bahan yang pertama adalah tepung beras putih, kemudian ada tepung ketan putih, ada daun pandan, kemudian ada gula merah sisir, kelapa parut, dan pewarna alami dari daun suji. Langkah yang pertama adalah masukkan 250 gram tepung ketan. Langkah yang kedua yaitu masukkan 50 gram tepung beras putih. Untuk langkah selanjutnya yaitu uleni tepung hingga kalis. Ambil adonan sedikit lalu pipihkan. Kemudian isi dengan sisiran gula merah, lalu bentuk bulat kembali. Langkah selanjutnya yaitu rebus air sampai mendidih, kemudian tambahkan daun pandan supaya aromanya lebih wangi. Setelah mendidih, masukkan klepon satu persatu dan tunggu sampai klepon mengambang. Karena jika klepon sudah mengambang, itu pertanda bahwa klepon sudah matang. Klepon telah mengembang. Seperti yang kita ketahui bahwa klepon telah mengembang, itu berarti klepon sudah matang dan kita angkat. Kemudian setelah diangkat, lumuri klepon dengan kelapa parut.